Salam sepak bola. Salam sehat dan damai sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa di channel Ruang Sepak Bola Paulus Rogan. Kali ini kita akan membahas mengenai perwasitan, khususnya seperti diketahui PSSI terus berkomitmen membenahi wasit, baik itu wasit di Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Evaluasi dan edukasi untuk para wasit, khususnya yang saat ini sedang memimpin kompetisi Liga 1 BRI. Sampai pekan kelima, banyak keputusan wasit yang kontroversial, yang dianggap merugikan salah satu tim dan keberpihakan kepada tim lain, karena semestinya wasit sebagai pengadil yang adil dan tentu saja harus memenuhi law of regulation sepak bola. PSSI telah membenahi dari struktur untuk pembayaran atau istilahnya fee setiap pertandingan, khususnya untuk pertandingan di Liga 1 saat ini. Sejak kompetisi yang lalu, PSSI telah memberikan penghargaan yang boleh dikatakan reward dan punishment untuk supaya wasit dapat bekerja sesuai proporsinya dan dapat dihargai supaya dalam menjalankan tugasnya tentunya dapat fokus. Untuk itu Ketua Umum PSSI Bapak Muhammad Iryawan, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Iwan Bule, telah memenuhi harapan khususnya untuk para pengadil ini dengan memberikan untuk wasit pertandingan, setiap pertandingan 10 juta diberikan untuk wasit utama, wasit asisten wasit atau hakim garis 7,5 juta,
wasit tambahan atau boleh dikatakan wasit cadangan 5 juta. Dan ini diharapkan kinerja wasit dapat benar-benar mencapai harapan untuk semua pihak. Dan dari data yang ada, kami melihat untuk wasit khususnya merupakan payment yang tertinggi di ASEAN, itu Asia Tenggara, di mana saat ini Indonesia memberikan penghargaan khususnya dari PSSI. Karena kalau di Vietnam itu untuk wasit saja, wasit utama hanya antara 2 sampai 3 juta, di Thailand bervariasi 3 sampai 4 juta, Malaysia lebih rendah sekitar 900 sampai 1,5 juta. Dan ini terus terang untuk memotivasi agar wasit justru memberikan kinerja yang baik, tetapi hasilnya dalam kenyataan sampai pekan kelima Liga Indonesia masih saja wasit memberikan keputusan-keputusan yang kontroversial. What happened? Apa yang terjadi dengan wasit khususnya? Bahkan PSSI telah mengistirahatkan wasit, 12 wasit pada saat ini dengan keputusan-keputusan kontroversialnya, di mana ada 5 wasit dan 3 asisten wasit, 4 asisten referee, karena mereka menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan harapan, dan ini menjadikan evaluasi dan pengawasan dari PSSI. Untuk hukuman ini diharapkan akan mengubah kinerja untuk yang berikutnya. Seperti diketahui, saat ini PSSI hanya mempunyai 5 wasit lisensi FIFA. Diharapkan dengan source klub di Indonesia ini, seharusnya PSSI terus membina, merekrut dan menseleksi wasit-wasit yang sebenarnya masih kurang untuk suatu kompetisi di Liga 1, Liga 2 dan Liga 3 dan lain-lainnya di Indonesia. Sebaiknya PSSI bisa merekrut dari para pemuda misalnya yang berminat untuk menjadi wasit. Nah, karena ini merupakan suatu profesi skill yang dapat mendatangkan lapangan pekerjaan. Dan juga dalam hal ini dari ex pemain yang memang mereka berminat dapat direkrut dengan tentu
saya dengan batas usia tertentu. Kalau kita melihat dari segi hierarchy of need, tingkat kebutuhan dari PSSI khususnya telah memperhatikan khususnya untuk mereka jangan sampai bekerja tidak diharapkan seperti tadi mengambil keputusan yang kontroversial ataupun ada pihak-pihak tertentu untuk mengatur skor pertandingan atau istilahnya perjudian, dan memang masih harus bayar standarnya. Untuk itu kedepannya agar pertandingan kompetisi khususnya dapat berjalan dengan adil, wasit yang memang mempunyai sikap yang tidak berat sebelah, tegas, dan tentu saja tahu tentang peraturan. Dari kejadian-kejadian yang ada, wasit bahkan telah menganulir gol sehingga mendapat protes yang memang seharusnya keputusan harus tepat dan cepat. Untuk itu kita harapkan pembenahan untuk wasit di Indonesia dapat berlangsung dengan baik sehingga roda kompetisi dapat berjalan. Selain itu PSSI juga melalui komisi disiplin juga menghukum 4 klub dan 2 pemain pada pekan lalu karena mendapati pelanggaran-pelanggaran dan juga harus membayar denda kisaran antara 25 sampai 100 juta seperti hukuman untuk Barito Putra ya, yang dalam satu pertandingan dikenakan pemainnya 6 kartu kuning ya. Begitu saya ini untuk supaya tim khususnya care, jangan sampai bermain keras ya. Dan juga ada 2 pemain dari Persik, M. Said Nur Iksan, yang menendang bola ke arah perangkat pertandingan karena perbuatan ini tidak terpuji. Dan juga Victor Salina Ribeiro, apalagi ini pemain asing yang menghalangi tim lawan terutama untuk mencetak gol, dan ini langsung dikenakan kartu merah, keluar dari permainan, dan 1 kali khususnya untuk pertandingan berikutnya tidak diperbolehkan. Dan keputusan-keputusan dari wasit ini diharapkan juga akan merubah perilaku khususnya pemain, pelatih dalam pemain kompetisi dengan fair play ya. Jadi perlu kita evaluasi khususnya untuk semua pihak agar kita pun dapat memahami kompetisi ini banyak tekanan dan tentu saja
dapat support dan khususnya monitoring dari dunia, karena terus terang kompetisi Indonesia kompetisi yang memang para pemain dan pelatihnya dibayar mahal. Untuk itu kewajiban PSSI juga memberi dan memperhatikan khususnya kesejahteraan untuk wasit dan para perangkatnya. Dan juga terakhir ada berita di mana PSSI dan PT Liga Indonesia baru itu dilaporkan tentang sponsorship yang ada 3 klub yang memang diduga melanggar undang-undang informasi dan transaksi elektronik, yang intinya mendistribusikan atau transmisi ada muatan perjudian dan kesempatan perjudian. Diharapkan pembenahan sesuai semuanya dengan regulasi, karena kita ketahui untuk sponsor rokok dan perjudian ini melanggar undang-undang. Ya, untuk itu mari kita benahi agar kompetisi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses prestasi dan sukses penyelenggaraan. Untuk itu kita harapkan prestasi sepak bola Indonesia dapat maju dan berkembang. Terima kasih. God bless. Tuhan memberkati kita semua. Amin.